بسم الله الرحمن الرحيم. Anda mengerjakan amal soleh, riya, dianggap celaka oleh Quran. Apalagi mengerjakan amal salah yang riya. Seorang akhwat misalnya, ibu perempuan, mulai mau berhijab, tapi berhijabnya menjadi riya di hadapan orang lain. Berhijab itu amal soleh. Tapi ketika ibu berhijab, kemudian ibu mulai selfie dengan mengatakan misalnya tulis di bawah captionnya, ceklik, masuk, ditulis di bawahnya, alhamdulillah, Allah memberi hidayah pada saya untuk berhijab. Begitu kalimat itu dituangkan, Anda bukan mendapatkan pahala di situ, tapi berpotensi memiliki kaitan riya di dalamnya.